ni baru Bunga rasa macam dihargai sebab tak sangka abang tahu favorite Bunga. Selalu lelaki macam tak tahu sangat kan. Eh, mestilah. Kita kenalah ambil tahu. Itu baru tandanya yang kita sayang orang tu. Kita ambil berat pasal dia. Tak ah, lelaki tak macam itulah. Itu mitos. Siapa kata? Tak semua lelaki macam tu, okey? Ada orang lelaki, dia akan ambil berat tentang kemahuan dan keinginan pasangan dia. Dia akan nak tahu apa yang pasangan dia suka. Oh, so abang lain lah. Abang macam lain daripada lain. Not the typical one. Of course. Because you're special. No, I'm not special. I'm one in a million. Wow. Jom makan. Ini semua rekaan. Tantang nama semampu nama rekaannya. Dia sahaja nak kau kita. Ini semua helah lah. Tapi saya takut. Mula-mula kacau dengan telefon. Lepas tu hantar orang. Lepas dia kacau awak, dia kacau saya. Awak dengar si Mabit cakap dengan awak. Saya tak nak buat salah pada orang tu. Tak pernah buat orang marah pada saya juga. Orang ni memang penakut. Dia sengaja nak mengancam keselamatan kita. Boleh tengok Tania dengan Bunga tu dah macam okey. Kenapa tiba-tiba jadi macam ni? Memanglah Tania okey je dengan Bunga dan Putra. Tapi kadang-kadang nak berbaik-baik ni kena berpada-pada. Especially dengan Bunga. Kenapa pula? Yalah sebab Bunga tu kan orang luar. Jumpa Putra, kahwin dengan Putra, masuk dalam keluarga kita. Berharap